Setelah resmi menikah, Rizky Billar dan Lesti Kejora dikabarkan membuat channel YouTube. Channel YouTube itu mereka beri nama Leslar Entertainment. Untuk mendukung kesuksesan Leslar Entertainment, Rizky Billar membuka lowongan untuk menjadi editor. Melalui Instagram Stories Rizky Billar pada Minggu 26 September 2021, ia mencari editor untuk Leslar Entertainment. Selain kemampuan editing yang mumpuni, Billar juga mencari kandidat yang memiliki kriteria khusus. Kriteria tersebut diungkapkan Billar melalui unggahannya sambil menjawab pertanyaan dari warganet. Seorang followers Billar bertanya, jika menjadi editornya apakah harus menjaga tutur kata? Menanggapi hal itu, Billar mengharuskan calon pekerjanya untuk menjaga tutur kata. Selain sikap, tata krama sangat diperlukan dalam bidang pekerjaan apapun. Ya, Billar menegaskan sopan santun menjadi kriteria utama bagi calon karyawan yang ingin bergabung. Sementara itu, ada followers lain yang mempertanyakan berkaitan fasilitas editing yang akan diterima nanti. Billar pun menjawab, semua perlengkapan telah disiapkan dengan baik tanpa membebankan karyawan. Dikutip dari grid.id pada Senin 27 September 2021, kanal YouTube Leslar Entertainment diresmikan bertepatan dengan momen Rizky Billar dan Lesti Kejora mengumumkan pernikahan siri serta kehamilan Lesti. Bahkan, pasutri baru itu sampai mendapatkan rekor muri karena mampu meraih 200 ribu subscriber hanya dalam waktu 1,5 jam. Hal ini semakin menunjukkan kekuatan Rizky Billar dan Lesti Kejora di dunia hiburan. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!